Assalamualaikum, hai. Nama saya Muhammad Zakma bin Azizul. Saya merupakan pelajar ISMP Multimedia Semester 3. Nombor kad matrik saya adalah D201910894488. Baiklah, dalam video ini saya akan menunjukkan cara rawatan luka melintang di tapak tangan. Tak buang masa lagi, mari kita saksikan. Barang yang anda perlukan dalam video ini adalah yang pertama, kain anduh. Yang kedua, pembebat. Okey, sebelum anda lakukan rawatan, anda perlu pastikan kain anduh anda dilipat secara tirus seperti ini. Okey, kemudian apa yang anda perlukan adalah ambil pembebat dan letak ia di tapak tangan pesakit seperti ini dan menyuruh pesakit menggenggamnya. Okey, kemudian ambil kain anduh yang telah dilipat secara tirus ini dan letak seperti ini. Kemudian sebelum anda meneruskan balutan, tanya pesakit adakah ia okey atau tidak. Okey ke tak? Okey. Okey, baiklah. Seterusnya, apa yang anda lakukan, anda perlu silang kain ini seperti ini. Dan bawa ia ke atas. Seperti ini. Dan mulakan ikatan buku sila. Seterusnya, kemaskan ikatan atau balutan. Siap.